Coba nyalain. Ya, dia tuh kayak gini. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Ini baterai bawaannya nih. Hoverboard 6,5 in, plastik ya, roda plastik. Ini error ya. Kedip merah 7 kali. Lalu mati. Tes. Kedip sebentar. Ini kedip 9 kali ya. Kedip 9 kali. Sebelumnya 7. Nah, ini 9 jadi 9. Oke, dicoba lagi. Oke, ini 9 ya. Ini 9. Oke, dicek baterai dulu nanti. Terus yang lainnya nanti, kabel. Oke, ini kondisi baterai ya. Masih di kisaran 40 volt. Baterai masih bagus. Masih di kisaran 40 volt, baterai masih bagus. Cek yang lainnya. Baterai terpasang. Kemudian ini switch buttonnya juga sudah kita coba. Normal. Oke, ini saya coba nih. Pas ya, kabel yang ke giro sebelah B, di sisi B nya coba. Ringnya
karena ini enggak dilem ya. Dari pabrikannya ini enggak dilem. Nah, begini lagi dia. Kedip 7, kemudian mati. Mati. Ya. Padahal tadi sudah bisa. Oke, dicoba lagi. Oke, ini dicopot ya. Kiri sebelahnya ini. Sekilas dia normal. Enggak ada yang terbakar. Ini dari bawah. Nah, ini ternyata ada bagian yang hitam nih. Kosong, oke, kosong. Kita coba dicek. Oke, ini coba dicangkuk ya. Oke, normal. Tes. Ya. Oke, jadi yang rusak IC regulatornya. Ini tadi sudah ya perbaikannya. Ini IC regulatornya kebakar ya, jadi ternyata bling kedip merah 7 kali itu gear sensor rusak. Nah, kebetulan yang ini kelihatan bekas terbakar, jadi diganti. Ini diganti IC regulatornya. Sekarang kita tes. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, normal lagi. Oke, sudah normal lagi. Udah nggak kedip 7 kali. Oke, sukses. Ya, ini yang tadi bling kedip merah 7 kali ya. The Bluetooth device is ready to pair. Sudah normal kembali, lampu kanan kiri nyala.